Halo Sobat Kuliner, Assalamualaikum. Saya Ica Savitri di Hauge Sund, Norwegia. Baiklah, kita masukkan pertama-tama tepung dan gula pasir. Kita masukkan semua 1 sendok makan. Cukup dengan spatula saja. Masukkan telur. Aduk saja. Asal tercampur. Susu cair hangat 100, garam setengah sendok teh. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, ya, mentega dingin itu artinya mentega yang baru keluar dari kulkas, ya. Jadi jangan dicairkan. Cukup. Kita ulangi saja. Sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempeskan adonan. Kemudian adonannya akan kita bagi menjadi 8, jadi boleh di cukup mulus seperti ini. Jadi sebenarnya plastik juga bisa. Kita letakkan di ruangan yang cukup hangat. Kita biarkan. Nah, kemudian kita olesi dengan egg wash, yaitu campuran dari 1 kuning telur dan 2 sendok makan susu cair putih. Kita panggang sekitar 20 sampai 25 menit. Si mentega selagi panas, tapi sebenarnya enggak, lebih lezat. Bisa kita tambahkan pan jadi cukup besar. Nah, resep kita sudah selesai. Selamat mencoba.